Ya, berikutnya penyelenggara pemilu 2019 pastikan warga binaan pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya, Rika. Iya, hal ini dilakukan dengan memfasilitasi warga binaan dalam rekam jejak IKTP di 522 rutan dan lapas di seluruh Indonesia. Jelang pemilu 2019, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Hukum dan HAM memastikan narapidana di dalam lapas bisa menggunakan hak konstitusionalnya lewat rekam jejak KTP elektronik di 522 lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Kedua menteri yang hadir di lapas narkotika kelas 2A Jakarta didampingi oleh Ketua KPU RI dan Ketua Ombudsman RI. Berdasarkan laporan UPT pemasyarakatan pada masing-masing wilayah, DPT hanya sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sedangkan sisanya belum terdata karena tidak memiliki nomor induk kependudukan. Acara ini tentunya dapat menjadi kesempatan emas bagi para narapidana dan tahanan yang belum memiliki KTP elektronik untuk mendapatkan identitas resmi. Semua narapidana yang memenuhi syarat akan mendapatkan kertas suara Pilpres. Namun hanya narapidana yang berada di dapil yang sesuai yang mendapatkan kertas suara Pileg. Ya tergantung, lapasnya di luar Jakarta dia orang mana. Kalau dia orang luar Jakarta tinggal di situ, dia bisa dapat lebih dari satu surat suara, tergantung dia berada di dapilnya atau tidak gitu loh. Kalau dia berada di luar dapilnya, maka dia hanya dapat surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Saat pelaksanaan pemilu nanti, KPU akan memfasilitasi adanya TPS di dalam rutan sesuai dengan syarat jumlah DPT. Jika jumlah DPT sangat minim, maka akan dirujuk ke TPS terdekat. Karena isi lapas yang fluktuatif, rekam jejak KTP elektronik akan dilakukan kembali pada Februari 2019 dan 30 hari jelang hari pencoblosan. Dia warga sini, misalnya ini apa? DKI. Kalau dia warga DKI, maka dia juga dapat surat suara untuk wilayah dapil DKI itu. Kalau enggak cuma surat suara presiden dan wakil presiden. Dina Gurning, Algadri Muhammad melaporkan untuk NET.